Boleh saya dengar tepuk tangan yang paling berhormat sekali? Terima kasih. Sekali lagi selamat ulang tahun Bung Kalis yang ke-505. Semoga semua masyarakatnya semakin sejahtera, amin. Semuanya makin bahagia, amin. Hidup sehat, sejahtera, amin. Ada yang main sosial media di sini? Yang main sosial media mulai angkat tangan semua. Siapa yang main Facebook? Banyak kan? Siapa yang main Instagram? Okay. Siapa yang main? Cuma satu. Gosip itu syarat menimbulkan kebencian satu. Kalau saya tidak salah baca, ada salah satu hadis mengatakan kalau misalnya nggak perlu tepuk tangan. Kalau kalian ngomongin orang, nyakitin orang gitu, itu sama aja kayak kalian ngasih pahala kalian untuk mereka berangkat ke surga. Kalian mau merelakan pahala kalian untuk mereka berangkat ke surga? Jadi dipikirkan baik-baik. Karena saya lihat sekarang salah satu contoh hal sepele aja. Orang sekarang nikmatin konser tuh dengan kayak gini, pakai handphone semua. Sudah tidak bisa lagi orang menikmati konser tuh yang beneran. Gak usah sok ngebully, hidup lo belum tentu benar. Santai-santai. Jadi manusia itu santai-santai, slow aja. Saya gak mau ngejudge, saya gak mau menghakimi. Saya cuma menyarankan, kalau boleh, hindarilah semua akun-akun yang syarat menimbulkan kebencian, perpecahan. Come on guys, kita tuh satu keluarga semua, benar? Satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, Indonesia. Kalian mau antar orang Indonesia perang gitu? Mau? Kalau saya bilang sih bodoh yang mau perang antar sesama orang Indonesia itu orang-orang bodoh. Tapi saya percaya semua di sini orang-orang baik dan semua calon penghuni surga semua. Yang sudah follow akun-akun nyinyir-nyinyir nggak jelas, mending dikurangin. Mungkin kalau langsung di unfollow gitu, kayak ada dalam hati, aduh ntar gue nggak tahu kabarnya Rizal Armada gimana gitu. Masih banyak hal yang lebih penting teman-teman daripada ngikutin kehidupan artis. Masih banyak hal yang lebih berguna daripada nyinyir di sosial media, benar? Kalau semua setuju untuk tidak nyinyir di sosial media, saya mau dengar tepuk tangannya yang paling meriah.